Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sehat, Indonesia kuat. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang luar biasa ini kami menyampaikan selamat Hari Santri Nasional tahun 2020 di tengah cobaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, di tengah kondisi dan keadaan musibah yang luar biasa pandemi COVID-19. Satu hal yang terpatri dalam diri kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Namun cobaan itu sejatinya insyaallah akan mendewasakan kita. Kita butuh cobaan, kita butuh ujian untuk menguatkan keimanan kita. Santri adalah kaum yang syarat dengan cobaan itu. Dan insyaallah cobaan itu akan membuat kita dewasa, akan membuat kita sehat, dan insyaallah akan menguatkan bangsa dan negara kita. Doa yang indah dan yang terbaik saat ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyil asqam. Doa yang mulia ini selalu terucap dari lisan-lisan mulia santri. Tentu dengan harapan insyaallah agar kita sehat, santri sehat, dan Indonesia kuat. Kondisi yang sangat luar biasa ini dalam kondisi bangsa dengan berbagai macam problematika yang ada. Kita meyakini dengan sangat luar biasa bahwa kaum santri berada di garda terdepan untuk menjawab tantangan zaman, untuk memperlihatkan kepada bangsa dan dunia ini bahwa orang-orang yang memiliki karakter, orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi ada pada diri santri. Berbahagialah para santri, berbahagialah santri-santriku, berbahagialah siapapun yang pernah menjadi santri di pondok pesantren, karena Anda menjadi bagian yang sangat luar biasa untuk mengokohkan kehidupan bangsa ini, untuk menjadikan bangsa ini terhormat dan mulia. Jayalah santri, pilihan kita istiqomah atau istirahat. Ketika tidak mampu istiqomah, maka istirahat adalah hal yang lebih mulia. Tapi santri tidak akan pernah istirahat, karena dia yakin perjuangan luar biasa sampai tetes darah penghabisan, perjuangan luar biasa sampai malaikat maut datang menjemput. Insya Allah, santri sehat, Indonesia kuat. Terima kasih atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Markaz Al-Islami Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, dan atas nama Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren se-Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat Hari Santri Nasional, santri sehat, Indonesia kuat. Allahu Akbar. Hadirin Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.